السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله شكرا كثيرا بقراءة الحمد لله على هدايته وتوفيقه الذي نحن نعيش فيه. Atau ikut ini ngiringin ya wak nak ke rumah kan karena enggak di situ kok ke rumah mak enggak mak duluan yo. Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha Inna Rabbi Laghafurur Rahim. Tengok kena tak dia bakal? Rasu Aldina bang. Ini dua cowok tu diikuti lo oleh orang. Cerita kita pada sore hari ini cerita jenazah anjing yang disolatkan oleh seorang ulama. Oh ya Allah, lucu. Ini udah pernah diceritakan dulu kan, jenazah anjing yang disolatkan oleh seorang ulama. Ini kejadian lucu ini, entah kejadian asli, entah sindiran. Tapi menurut saya ini sindiran aja ini. Kejadiannya di suatu daerah di tanah seberang. Kejadiannya begini, ada konglomerat memiliki anjing Jerman itu yang beratnya sampai 80 kg. Jadi anjing itu kesayangan bos salah satu perusahaan di negeri seberang. Anjing itu cantik, patuh. Tahu-tahu entah apa sebabnya umurnya belum terlalu tua, cukup dewasa saja, mati mendadak. Saking sayangnya bos perusahaan itu kepada anjing itu, dipanggilnya lah ustad-ustad terdekat. Di situ ada yang musola keliling itu, ada ustadz terdekat di situ. Diumumkan bahwa bos minta tolong disembahyangkan jenazah anjing itu. Sebetulnya bukan jenazah ya, mayat, bangkai. Bangkai anjing itu harus disolatkan. Wow, bereaksilah ustadz-ustadz di daerah itu, masyarakat. Ini bos gila ini. Gila bos ini. Masa anjing minta disolatkan, kuburkan aja sudah. Ini dibungkus baik-baik, pakai kain putih, dikasih pocong, diikat, dibuatkan kuburan bagus-bagus, lalu minta disolatkan, solat jenazah anjing. Ya Allah, orang katanya gila ini bos ini. Tidak pernah anjing disolatkan orang. Ada yang minta disolatkan karena ustaz-ustaz yang banyak di sekitar itu tidak ada yang mau. Dipanggillah seorang kiai besar untuk menyolatkannya. Nah, kiai itu juga bereaksi, tak mungkin saya menyolatkan jenazah anjing. Sedangkan jenazah manusia aja kalau dia matinya tidak benar, tidak disolatkan. Apalagi ini jenazah anjing. Wah, jadi diam-diam adalah ajudan apa ini? Ajudan dari bos tadi memasukkan duit 20 juta ke dalam saku seorang kiai tadi. Termasukkan 20 juta, dilihatnya, wih mak, 20 juta. Ini nih setahun aku ngumpulkan gak dapat ini. Sekarang dapat. Apa permintaan bosmu? Dia minta tolong solatkan jenazah anjingnya.
Nah, melihat seperti itu, mau dia rupanya. Nah, berapa lama lah menyalatkan jenazah anjing tuh? Paling-paling juga 5 menit katanya. Akhirnya dibawanya anak buahnya. Hei, hei, kawan-kawan semua, ayo, ayo kita salatkan jenazah anjing tuh. Ayo. Malah bukan dia melarang, awalnya dia melarang, akhirnya dia pula yang menyolatkannya. Akhirnya disolatkannya. Banyak juga orang yang mengikut di belakangnya. Tapi ustaz-ustaz di sekitar itu tidak ada yang ikut. Masyarakat, kemudian seorang kiai yang agak besar, bukan kiai dia, agak ternama lah sedikit, bukan kiai ya, maaf. Nah, disolatkan jenazahnya itu. Tapi setelah selesai menyolatkan jenazah anjing, setelah dikuburkan pakai anjing tadi, memang dibungkus juga kayak manusia, masih ada juga rakyat-rakyat kecil di situ, orang-orang miskin di situ, yang bertanya kepada seorang pemuka agama gitu, yang kepada imam yang menyolatkan tadi. Hei Pak Imam, ya kami mau bertanya, walaupun kami ikut-ikutan juga tadi, tapi karena ustadz ini orang besar, kami ikut-ikut juga, tapi hati kami tetap bertanya, apa alasan Pak Imam tadi menyolatkan jenazah anjing? Coba apa alasannya? Alasannya menurut penelitian saya, ini yang ketiga kalinya saya ulang nih, menurut hasil penelitian saya, anjing ini walaupun datangnya dari Jerman, anjing besar ini adalah anjing yang mulia, keturunan anjing Al-Kahfi. Nah, itu makanya dia disolatkan. Masya Allah, itu ya, ini adalah keturunan anjing yang mulia, anjing Gua Kahfi. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kesimpulannya, karena dia sudah dapat duit 20 juta, yang haram pun dihalalkannya dengan mencari alasan, berbagai-bagai alasan. Di antaranya dihubungkannya, menurut penelitian saya, anjing ini walaupun asalnya dari Jerman, ini masih keturunan anjing yang mulia, Gua Kahfi. Anjing yang mulia pula. Masya Allah, apa yang kita dapatkan dari artikel ini? Artikel singkat, ini katanya suatu perumpamaan, satu sindiran, entah benar terjadi tidak. Menurut saya ini tak mungkin terjadi. Tapi ada sindirannya di dalam kisah itu. Apa sindirannya? Orang yang suka makan sogo, dia akan mencari beribu-ribu alasan pembenar terhadap tindakannya yang salah. Ujung-ujungnya duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, teringat saya kepada hadis Nabi, riwayat Ahmad dan Tirmizi. Apa katanya? Ya'ti 'alan nasi zamanun la yuballiyar mar'u aina akhaza maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada umatku, kata Rasulullah, mereka tidak lagi peduli dari mana, cara bagaimana mendapatkan hartanya, apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram atau cara yang subuhat. Cara bagaimanapun, yang penting dia merasa menang dan kenyang. Menang dan kenyang. Masya Allah. Itu apa intinya? Intinya sindiran dari kisah itu tadi, ada imam-imam tertentu, pemuka-pemuka agama tertentu yang mau menerima amplop sogo. Jadi istilah ejekannya, imanuhum fi amplopihim. Itu siapalah yang mengarang hadis amplop dijadikan pula bahasa Arab, imanuhum fi amplopihim.
Iman mereka tergantung dari amplop mereka. Sebetulnya tidak boleh itu ya diucapkan, tapi ini satu ejekan, satu ejekan. Imanuhum bi amplopim in kana fulus kulluhum lulus. In kana fulus kulluhum mulus katanya. Jika ada uang semuanya jadi mulus. Fulus itu kan bahasa Arab juga, tapi bahasa Arab am. Kalau bahasa Arab fusahnya nuqud, uang. Tapi bahasa Arab pasaran fulus. In kana fulus fahuwa lulus, in kana fulus kulluhum mulus. Jika ada uang semuanya mulus. Ya Allah. Itu di dalam Al-Qur'an itu ada pula sindiran yang menyatakan orang-orang seperti ini, masya Allah, orang-orang inilah yang menghalalkan yang haram. Oh, yang disebut dengan istilah ruhbanuhum arbabam min dunillah, seolah-olah dia bertuhan kepada Tuhan selain dari Allah. Kenapa? Karena dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh pemukanya, oleh imamnya, dia ikut pula mengatakan haram walaupun halal. Apa-apa yang halal walaupun haram dihalalkan oleh pemimpinnya, dia ikut pula menyatakan haram. Jadi halal haramnya tergantung kepada imamnya. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini dekat masa-masa pemilu yang akan datang ini, tahun-tahun mendatangnya, ini banyak terjadi ini. Imanuhum fi amplopihim, iman mereka tergantung dari amplop. Ada seorang kiai yang suka berpuisi, membuat puisi judulnya amplop. Amplop, sejuta amplop di mana-mana bertaburan di Nusantara. Amplop kuning, amplop merah, amplop putih, amplop, semuanya bertaburan amplop, dan mereka bergelantungan kepada amplop. Kiai itu membuat masalah amplop, penyalahgunaan pemakaian amplop. Amplop itu diciptakan, direkayasa, dibuat itu tempat surat, tetapi lebih banyak digunakan tempat uang daripada tempat surat. Begitulah penyalahgunaan amplop, pemakaian amplop, dan penyalahgunaan isi amplop. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lagi satu hadis menyatakan yati alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti kepada manusia, la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyat, mereka belum merasa bahagia sebelum mereka berbuat maksiat. Hatta yukazibar rajulu, sehingga mereka tidak segan-segannya berdusta. Wayahlif, dan mereka tidak dengan mudahnya bersumpah. Jadi mudah dia berjanji, mudah dia bersumpah, mudah berdusta. Hatta idza kana dzalika zamanun, kalau datanglah zaman seperti itu, kata Rasulullah, fa'alaikum bil harbi, hendaklah kamu melarikan diri. Ila ainal mihrab ya Rasulullah, kemanakah kami akan lari ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ilallahi ta'ala, ila kitabihi, wa ila sunnati nabi. Nah, ayat ini banyak bercerita tentang kesabaran. Orang yang sabar itu salawatum min rabbihim, ada sanjungan pujian dari Tuhan mereka. Baiklah, kembali kita kepada imanuhum fi amplofihim. Iman, bukan kata saya ini,
seorang penceramah yang menyindir tingkah laku orang yang keranjingan amplop. Kiai itu Pak yang buatnya. Iman mereka itu tergantung dari amplopnya. Nah, ini dalam hadis itu namanya rasuah, yang sangat populer sebutannya di Malaysia itu bahasa Arab. Orang yang menyogok itu disebut dengan ar-rasi. Perbuatannya namanya riswah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ta'ala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rasi wal murtasi wal ladzi yamsi bainahuma. Dikutuk oleh Allah orang yang menyogok, orang yang penerima sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Masya Allah. Jadi sogok-sogok masalah amplop, ya Allah, kembali kita kepada cerita sindiran tadi. Ada satu artikel yang saya baca di laptop saya tentang sholat jenazah anjing dilakukan gara-gara amplop. Ya Allah, yang jelas-jelas haram dilakukannya gara-gara amplop. Alangkah tipisnya iman mereka. Itu namanya liyastaru bihi samanan khalila. Dia menjual agama dengan harga yang murah. Fawailun lahum, celakalah bagi mereka. Jadi celakalah orang-orang yang menjual keimanannya, menjual agamanya dengan harga yang murah. Liyastaru bihi thamanan qalila. Mereka menjual agama dengan harga yang murah. Na'udzubillahi min zalik. Akhirnya marilah kita tutup dengan membaca surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu yubashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu takhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala sarihim illam yu'minu bihadhal hadisi asafa. Terus naja'alna ma'alal ardi zinatan lah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Sadaqallahul azim. Demikianlah apa diminta hormat, perjalanan pun sudah sampai menuju ke pasar buah. Ini pasar buah-buahan
ini di jalan di dekat pasar pagi, Jalan Arengka. Nampaknya buah-buah banyak sekali, pisang-pisang yang segar, masya Allah, segarnya pisang buah, segar sekali. Ini semuanya nampaknya penjualnya pada umumnya dari Medan, dari Beras Tagi, buah-buahannya. Penjualnya pun dari daerah Medan juga pada umumnya Bermarga. Yang di ujung sana itu penjualnya dari Sumatera Barat. Yang ini dari Kampar, dari Riau. Nah, inilah buah-buahan yang banyak di Jalan Arengka. Dan banyak pilihan, bermacam-macam pisang yang segar-segar. Harganya tidak mahal, harganya bersaing. Apalagi di sini pedagangnya numpuk di sini, terasa mahal di sini, bisa lari ke tempat lain. Dan karena itu mereka menjaga langganannya dengan harga yang termurah. Apalagi pisang dan buah-buahan ini umurnya tidak panjang, artinya masa tayangnya tidak lama, 4 sampai 8 hari. Kalau lewat dari itu dia akan busuk dan tidak laku. Karena itu biasanya mereka yang sudah terlalu lama, yang hampir kedaluwarsa, mereka jual murah saja. Nah, ini adalah keuntungan bagi yang membeli, tapi juga keuntungan bagi yang jual, karena tidak jadi terbuang, karena ada orang yang mau membelinya murah. Astagfirullahaladzim. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini semuanya sangat menarik sekali tentang buah-buahan yang segar ini. Semua orang memerlukannya, semua orang membutuhkannya. Karena itu jumlah pedagang ini bertambah terus. Ini makin ke ujung makin banyak, bahkan ada yang pakai mobil, ada yang pakai becak. Jumlahnya bertambah, itu menunjukkan bahwa peminatnya banyak. Oh, dulu di seberang jembatan ini, tapi karena terlalu sempit di sana, kata pemerintah harus pindah. Mereka mengambil ancang-ancang pindah ke sebelah sini. Ternyata bagus di sebelah sini. Pertama, tempatnya lebih lapang. Yang kedua, tidak mengganggu lalu lintas. Ini nampaknya orang lebih banyak singgah di tengah ini. Udah di ujung di sana agak sepi. Hati saya pun tergerak untuk di tengah ini berhenti. Apakah ini memang rezekinya murah, atau karena barangnya pilihan, atau karena ada doa-doa tertentu? Ya, kita tidak tahu. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah sampai waktunya di sore hari ini. Akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.